biasanya teman-teman lihat kulit biasa itu hanya ini kota gitu kolot di kiloin Assalamualaikum buat teman-teman semua. Ini lanjutan video kemarin ya. Ini tadi teman-teman udah lihat ya, magnet yang udah dikeling ulang. Ini magnet yang kemarin nih, dicoba dikeling ulang. Ini buat teman-teman juga kalau misalnya BPJS gitu ya, budget pas-pasan jiwa sosialita, bisa pakai teknik ini. Bisa pakai trik ini, mendang-mending ya. Soalnya kan saya udah bilang harga magnet ranking barunya tinggi harganya. Ya untuk kelingannya ya teman-teman. Kelingannya ini saya nggak pakai yang umum. Biasanya kalau yang umum kan di sini rata ya. Kalau ini agak jendol, ini kayak gini, kelingan gini banyak di tukang kupu juga. Ini budgetnya tadi kelingannya, beli kelingannya aja 20 sama ngelingnya 30 ya, habislah ente. Habislah gocap lah buat ngeling magnet ini. Cuman ini nggak saya las ya, teman-teman. Biasanya kan kalau mau lebih kuat ya, habis dikeling gini, tetel pakai las sedikit di sini nih. Nih di pas pertemuan ini. Cetret, cetret, jangan pakai las karbit, pakai las listrik aja. Tret, trek, trek gitu. Kalau pakai las karbit nanti terlalu panas, magnetnya hilang. Daya magnetnya malah berkurang, malah nggak bagus juga. Jadi yang ini nggak saya las ya. Kalau pengen tahu coba yang kelingan model gini ini lebih kuat apa enggak. Sebelum-sebelumnya sih udah pernah ya, pakai kelingan-kelingan model-model kayak pabrik begini, nggak kuat lama. Apalagi kalau ente bawa motor yang brutal, sih goyang lagi. Makanya ini sekalian nyobain model kelingan kayak gini. Sekarang kita langsung pasang aja ya. Nih ya teman-teman, sekarang kita coba ya. Mesinnya nggak ada yang berubah, masih sama kayak kemarin. Headnya masih sama, bloknya masih pakai blok KW, makanya nggak ada yang berubah. Teman-teman udah dengar sendiri kan sebelumnya suara magnet ini kan yang goyang, walaupun cuma sedikit suaranya kasar banget sih mesin. Nah, sekarang udah direparasi nih, udah dibenahin, udah dikeling ulang. Sekarang kita dengerin suara mesinnya sama nggak dengan yang sebelumnya yang goyang meskipun sedikit dibanding dengan yang sekarang. Adem suaranya sekarang. Tonton udah denger ya suaranya, beda jauh ya sama yang kemarin. Magnetnya goyang walaupun cuma sedikit dibanding sekarang yang udah dikeling ulang. Ya untuk magnet kelingan ini awet nggak? Sebelumnya saya udah pernah coba berkali-kali ya, cuman model kelingannya kayak gini nih. Jadi kelingannya kayak kelingan rumah kopling, di sininya besar, di dalamnya kecil. Nggak lama kayak gini ya. Apalagi kalau bawa motornya ugal-ugalan, brutal, pasti goyang lagi. Nah kalau yang ini baru nih, terus terang saya baru coba model kelingan yang seperti ini. Ini kan beda tuh ya modelnya tuh. Jadi si ini, si lubangnya ini, lubang dalamnya, jadi si paku ripetnya ini agak tekan ke dalam, jadi kayak model di ripet gitu.
Cuma sama aja dipukul, cuman profilnya dia beda dengan kaki. Kalau ini kan modelnya kan kayak payung, si ujungnya rata gitu. Kalau yang ini agak beda, mudah-mudahan ini lebih kuat ya. Coba aja nanti ini magrib nggak akan saya lepas dulu. Saya pengen tahu ini kuatnya berapa lama. Kalau ini lebih kuat ya, saran buat teman-teman, telinganya pakainya model kayak gini nih. Jadi nanti nggak perlu netel las lagi. Pinggir-pinggirnya. Ntar saya nggak akan lepas, saya mau coba ini kuatnya berapa lama, berapa bulan gitu. Ya segini ya teman-teman untuk video saat ini tentang reparasi magnet. Jadi teman-teman udah tahu ya triknya. Kalau misalnya magnet ente ngalamin hal kayak gini, goyang aja dia, sedikit banget goyangnya. Berisik pasti mesinnya. Pasti berisik mesinnya. Walaupun goyangnya dia cuma sedikit gitu ya. Untuk solusinya ya kalau misalnya ente BPJS atau mendang-mending, coba aja dikaling kayak gini. Ini langsung berubah total, langsung adem mesinnya. Ya kalau ente banyak duitnya, ada budgetnya, beli aja yang baru magnetnya. Ya lumayan lah, kuat kalau yang mending. Nah, ini kuat apa enggak? Ya nanti saya coba ini. Ini magnet nggak akan saya lepas dulu, saya pasang dulu di motor soalnya model kelingannya baru. Kalau misalnya emang ini kebukti kuat, ya teman-teman bisa tiru ntar pakai kelingnya kayak gini. Di tukang bubu juga banyak ini modelnya seperti ini. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya.